Baik, kita nak teruskan pengisian MHI pada hari ini. Kita nak beramadhan ni kan. Jadi pastinya banyak persediaan yang kita perlu lakukan. Terutamanya kalau ada anak-anak yang baru nak berpuasa tahun ini. Ini antara tips yang boleh kita kongsikan. Tapi kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya. Iaitu Nurul Ain Baharudin, merupakan pegawai pemakanan KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Nurul, kita bercakap berkenaan berpuasa ni kan. Jadi secara saintifiknya kita tahu bahawa berpuasa ni juga boleh membantu kita untuk menurunkan berat badan, elok untuk kita punya kesihatan. Betul. Jadi mungkin Nurul boleh kongsikan terlebih dulu introduksinya berkenaan dengan fakta ini. Okey, berkaitan dengan berpuasa. Berpuasa sebenarnya kita kata banyak kelebihannya dari segi kesihatan yang Farihah katakan tadi. Ia boleh membantu untuk menurunkan berat badan dan dalam masa yang sama ia juga dapat membantu untuk kita mengawal paras gula, tekanan darah dan juga boleh membantu untuk meningkatkan fungsi jantung. Dan yang paling penting, ia juga dapat membantu untuk merehatkan kita punya sistem pencernaan setelah ia bekerja keras setelah berbulan-bulan. Baik, Nurul, kalau makan ni kan, selalunya kita tahu kalau kita bersahur, selalunya kita makan nasi, kan? Lauk-lauk yang supaya mengenyangkan lah bagi kita bertenaga untuk rutin esok paginya. Tapi mungkin Nurul lebih pakar, sebenarnya makanannya bagaimana sesuai untuk kita bersahur dan memberi nutrisi, beri tenaga? Okey, dari segi bersahur, kita kata sahur ni amat-amat penting ya kerana ia yang membekalkan tenaga terutamanya seharian ketika kita berpuasa. Okey, ketika bersahur kita biasanya akan sarankan untuk mereka mengambil pemakanan yang seimbang dan lengkap di mana ia mengandungi makanan yang mempunyai kita kata karbohidrat kompleks. Nasi, mie, bihun ataupun roti ataupun kita juga boleh mengambil makanan yang berprotein tinggi seperti ikan, ayam, telur ke daging dan yang paling utama adalah pengambilan serat yang tinggi di sayur-sayuran dan buah-buahan kerana serat ni kita kata serat ni membantu untuk melambatkan proses pencernaan dalam masa yang sama mengurangkan rasa lapar terutamanya di siang hari ketika berpuasa. Kalau berbuka pula dulu sebab makanan kan banyak kan? Ada yang kan makan kuih lah, makan nasi terus lah. Sebenarnya mana yang elok cara untuk kita punya disiplin makan tu kan? Takut nanti tiba-tiba sembuh terus perut. Betul. Okey, paling penting, paling utama ketika berbuka pastikan tidak gelojoh dan makan berlebihan. Kalau boleh kita mengamalkan pemakanan snack ringan dahulu mengikut sunnah. Okey, maksudnya mungkin kita mulakan berbuka tu dengan memakan 3 biji kurma. Okey, dan kemudiannya mengambil segelas air dan diikuti dengan hidangan utamalah. Okey, hidangan utama ni kena pastikan pemakanan lengkap dan seimbang mengikut Food Pyramid Malaysia. Okey, maksudnya terdiri daripada karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, dan pastikan ambil air secukupnya. Dan hidangan yang paling kita highlightkan ketika berbuka, pastikan makanan kita tidak terlalu pedas dan berempah untuk mengelakkan masalah ketidakselesaan perut dan masalah penghadaman. Jangan makan semua sekali ya. Tersandar nanti. Baik. Itu kalau bagi kita yang normal lah, yang biasa, yang tak ada penyakit. Tapi macam mana pula Nurul kalau misalnya mereka ini mengalami penyakit gastrik? Gastrik ni kadang-kadang kronik juga kan? Adakah mereka ni nak berpuasa juga? Macam mana? Ada tak cara yang terbaik? Okey, biasanya for those yang kita kata ada masalah penyakit terutamanya gastrik, okey, biasanya akan kita sarankan mendapat nasihat daripada doktor dahululah. Okey, sekiranya doktor membenarkan untuk berpuasa, biasanya doktor akan buat pengubahsuaian dari segi dos ubatan ataupun penjadualan dari segi pengambilan ubat-ubatan, dari segi pemakanan pula. Biasanya for those yang ada masalah penyakit, kita sarankan untuk mereka berpuasa lebih awal sebelum memasuki bulan Ramadan. Praktis dulu lah ya. Praktis dulu dan untuk kita kita kata mengawasi macam mana kalau kita sekiranya mereka mengandungi apa kita kata tanda-tanda yang memudaratkan. So at least boleh mengawasi dan supaya badan kita lebih bersedia untuk mengelakkan kemudaratan. Okey, kalau misalnya tahun ni kan ada anak-anak yang cuba-cuba nak berpuasa, mungkin Nurul boleh bagi tips sikitlah kepada ibu bapa yang
nak bagi semangat, motivasi kepada anak-anak ni nak berpuasa ni melalui makanan kan. Kadang-kadang makanan ni dia hadiah yang cukup istimewa untuk Ramadan ni kalau anak-anak yang berpuasa ni kan. So, kalau kata ibu bapa yang nak mula mengajar anak-anak mereka untuk berpuasa, pertama sekali biasanya kita akan sarankan ibu bapa untuk menerangkan dulu kenapa perlunya berpuasa supaya anak-anak ni lebih memahami tujuan mereka berpuasa tanpa ada rasa terbeban. Okey, dan kalau boleh keduanya, pastikan ibu bapa merancang ataupun melatih anak secara perlahan-lahan dan berperingkat. Maksudnya mungkin kita mulakan dulu dengan berpuasa selama beberapa jam dahulu dan diikuti dengan separuh hari dan kemudiannya mengikut kemampuan anak itu sendiri sehinggalah mereka mampu untuk berpuasa penuh. Dan kalau boleh ibu bapa tu menyediakan makanan mengikut kegemaran anak-anak supaya menarik minat mereka untuk berpuasa. Okey, mungkin kita sediakan makanan kegemaran terutamanya ketika waktu berbuka dan bersahur dan pastikan ibu bapa menyediakan makanan yang sihat, seimbang terutamanya pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan supaya melengkapkan nutrisi anak-anak. Nurul, okey, sebab cuaca pun panas kan sekarang ni kita menyambut Ramadan. Berapa gelas air sepatutnya kita harus minum bila waktu berbuka, lepas tu nanti waktu sahur sebab pembahagian untuk pengambilan air itu kan sebab kita berpuasa jangka masa yang lama. Bagaimana? Okey, ya betul. Kadang-kadang kita tengok bila kata berpuasa tu kebanyakan mereka mudah untuk mendapat dehidrasi. Sebab itu paling penting untuk kita mendapat mengambil minuman secukupnya sekurang-kurangnya 8 gelas satu hari. Macam mana pembahagiannya? Okey, kita sarankan ketika berbangun sahur pastikan kita minum segelas air dahulu. Kemudiannya diikuti dengan satu gelas air lagi selepas sahur. Kemudian selepas azan maghrib satu gelas. Okey, selepas solat maghrib. Okey, dan selepas gelas kelima, selepas kita kata makan berbuka, gelas keenam ketika kita kata selepas solat isyak, okey, get ready nak solat terawih ni kan, okey, kita minum air dulu. Satu gelas lagi selepas terawih waktu kita mengambil snack ringan ataupun morek dan satu gelas lagi ketika kita sebelum tidur. Ini termasuk dengan air manis ke? Tak kisah. Okay. Kalau boleh ikutkan termasuk air manis lah. Tapi kalau boleh untuk kita meminimumkan minuman bergula lah. Okay. Kalau orang katakan kita, oh saya dah berpuasa lama ni, boleh makan apa saja. Sebab padahal kita tahu kan dengan cara berpuasa ni boleh mengawal kita punya penurunan penurunan berat badan kita. Juga mengawal juga bagaimana kesihatan perut kita juga kan. Jadi ada juga mentaliti ataupun stigma kata boleh makan apa saja bila berbuka ni. Okey, itu kita kata tak boleh lah, sama sekali tak boleh. Sebab apa kita kata waktu berbuka ni lah peluang kita untuk sebenarnya macam saya katakan tadi menurunkan berat badan. Okey, jika kita makan apa saja dan kita ambil makanan yang berkalori tinggi, yang tidak sihat, okey, itu akan menyebabkan kenaikan berat badan. Sepatutnya kena turun berat badan tapi ini menyebabkan kenaikan berat badan dan ini boleh meninggikan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit lah seperti manis, darah tinggi dan jantung. Nurul, mungkin sebagai pegawai pemakanan kan, mungkin ada kata-kata terakhir untuk penonton MHI nak sambut Ramadan ni dari segi pemakanan ni, menjaga walaupun kita berpuasa. Okey, di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa terutamanya kepada seluruh umat Islam. Okey, pastikan di bulan Ramadan ini kita masih lagi mengamalkan pemakanan yang seimbang, elakkan pembaziran dan makan berlebihan supaya kita kekal sihat sepanjang hayat. Lebihkan buah-buahan juga kan dan sayur-sayuran. Betul. Baik. Terima kasih Nurul. Kami ucapkan selamat puasa juga kepada Nurul. Jaga diri. Alright. Sama kepada Fariha juga. Okey. Itu dia Nurul Ain Baharudin merupakan pegawai pemakanan dari KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Ingat pesannya, jangan ingat kita ni berpuasa ada 30 hari. Kan? Kita boleh makan apa saja. Jadi jaga pemakanan. Jangan makan sesuka hati. Kita masih lagi perlu macam biasalah diet yang seimbang dan sebagainya. Lebihkan buah-buahan, sayur-sayuran, makan makanan sihat dan lebihkan juga air, pengambilan air biasa berbanding dengan air manis. Jadi inilah waktunya kalau rasanya macam nak aim turun sampai 40 kg, ini dia Ramadan. Tapi jaga juga pemakanan. Baik.